gitu buat clipping mesh sama ini terus. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang clipping mesh dan ini terus. Tapi pertama-tama kita harus belajar tentang array sama rotate. Lalu kita tekan Alt di keyboard, lalu kita arahkan, jadi seperti ini. Kita klik kiri tanpa melepas tombol Alt di kiri, kemudian kita lepas. Untuk menduplikat keseluruhan kita tekan Ctrl D. Kita kurung, ini kita copy, kita beri warna, kemudian kita buat efek ini namanya mimpi style garis-garis. Tekan shift supaya sejajar, lepas, control D, dan kita perlu kita quick trans, terus kita buat lingkaran dulu. Ini trans,
belum selesai ya. Jadi kita klik image trace, kemudian ini pilihan teknik-teknik tracing-nya. Lalu jika sudah selesai kita pilih expand. Lalu klik kanan in group. Kembali, kemudian